Halo, kembali lagi. Saya sekarang lagi ada di Museum Angkut Batu Jawa Timur. Ayo, siapa yang udah pernah ke Museum Angkut? Nah, di Museum Angkut untuk harga tiket masuknya Rp120.000 per orang ya. Jam operasional pukul 12 siang sampai 8 malam ya guys. Luasnya 3,8 hektar serta ada 300 jenis angkutan yang modern dan tradisional. Terbagi atas angkutan Asia, Eropa hingga Amerika dengan banyaknya mobil Ford tahun 70-an. Nah, ini banyak koleksi juga dari Indonesia seperti karapan sapi dari Madura, ada gerobak dan koleksi lainnya yang memiliki historical yang melekat pada Indonesia maupun negara lain. Jadi, ayo kita berkunjung ke Museum Angkut dan menikmati berbagai koleksi yang ada di Museum Angkut yang sangat estetik, terjaga, dan masih bisa digunakan ketika parade show ya. Nanti ada di Broadway. Pokoknya bagi kalian yang berkunjung ke Batu Malang, Jawa Timur, boleh tuh bermain ke Museum Angkut. Selain sebagai sarana edukasi, kalian juga bisa mengetahui berbagai sejarah yang terkandung pada setiap kendaraan dari tahun ke tahun dan perkembangannya akan selalu dinamis ya guys. Termasuk ada koleksi terbaru mobil listrik Tukusi. Jadi mobil listrik Tukusi ini milik Menteri Dahlan Iskan ya, yang mengalami kecelakaan saat uji coba di lereng Gunung Magetan. Di sini juga ada virtual driving simulator. Kalian bisa mencoba mengendarai mobil ya, tapi berbayar Rp25.000 per orang. Nah, dari sini boleh turun ke bawah, lalu akan melihat berbagai koleksi lainnya, di mana akan menemukan banyak koleksi Ford tahun 70-an yang masih mereka gunakan ya. Ini para superhero dari film action Amerika yang akan menampilkan talent ya, berdansa, berjoget bersama. Setelah itu kalian akan keluar dan menikmati suasana Eropa dengan berbagai mobil antik, cantik dan terawat. Semoga videonya bermanfaat ya. See you on the next video and bye bye. Thank you guys.